Aduh, silakan silakan. Aduh, Pak. Assalamualaikum. Mau tanya Pak, masih keliling Pak, dagang-dagang gitu masih sering. Mas, lumayan dah. Lumayan dah. Kamper masih laku, kamper. Masih kamper baru semua. Iya. Kamper kok, sehat kok. Sehat. Lama nggak ketemu nih. Lucu ya, Betawi banget ya. Iya. Dari mana? Apa? Dari mana? Ini biasa, ini. Wih, bawa buku krik sekarang krik. Bukan. Apa? Dengan. Kamu nih. Ya biasa. Ceramah-ceramah masih sibuk Mas Akri ya? Dakwah, nih puter-puter lah gitu ya. Dulu Mas Akri ini terkenal dengan logat Arabnya ya? Arab. Sampai diikut-ikutin sama pelawak-pelawak yang lain ya? Ya kayak si Andre tuh ngikut-ngikutin tuh. Wan Kodi. Mana tuh dia tuh? Lagi ke Amerika. Mau saya panggilin? Gak usah. Panggil dong. Lagi sibuk mungkin. Gue sih pengen manggil, cuman gue ngebayangin repot masang jenggotnya nantinya. Iya. Terakhir dakwah di mana waktu itu? Kapan ya? Saya lupa. Sejarahnya Patrio dia tahu. Patrio dibentuk tahun berapa? Nah ini dia. Begini. Tanggal. Kalau tanggal. Dia tanggal dia nentuin. Iya. Oh yang nentuin Mas Akri? Iya. Patrio artinya apa dia tahu? 19. 19? 19 Mei. Tahun 2016. Udah lewat dong. 98. Udah 98. 98. Saya aja nonton 94 waktu itu. Ulangan itu. Ulangan depan. Mas Akri, kangen gak ngelawak bareng reunian sama? Tanggal 10, bulan 10, 94. Sebelum Masehi. 10 Oktober 94. Ini dia yang buat singkatan Patrio ini. Patrio. Iya. Singkatan dari apa sih Mas Akri? Patrio itu singkatannya. Patrio itu singkatan nama kita. Itu Parto, Akri, Eko. Oh iya. Dulu katanya sebelum... Silakan. Sebelum syuting, kalian itu kan akrab banget ya, mau di panggung atau di belakang panggung. Katanya suka ada yel-yel bareng ya? Nah ini yang yel-yel si Akri. Akri doang. Soalnya kan suaranya paling bagus. Iya, paling bagus. Yang paling bagus Akri. Gua kan tahu tepuk tangan gak bagus, nyanyi gak bagus. Bagus. Mas Akri pengen tahu dong yel-yel dulu waktu yel-yel. Ini mau dakwah dulu. Bentar, kan pemirsa pengen tahu. Ayo dong, Mas Akri. Cikal bakal yel-yel ini yang akhirnya menjadi lagunya Patrio. Coba. Ngelabah, ayo kita ngelabah. Itu mah lagu, ini mah yel-yel. Yel-yel penyemangat. Penyemangat ya? Iya. Mikir ya. Pusing ya. Honor gak seberapa suruh mikir ya. Hahaha. Ayo tertawa semua. Emang begitu yel-yel? Enggak. Iya dong, bukan juga. Tulunginlah. Itu kira-kira. Enggak yang pakai la 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 gitu. Nah itu, suka begini Mas Akri. Ah ingat. La 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 la. Itu. Ada Eko, ada Parto, ada saya bertiga. Sha-la-la-la-la-la. Itu. Gitu benar. Gitu. Terus ada. Dia juga dia. Oh yang diikutin sama penonton ya? Iya. Coba saya pengen lihat dong. Oh. Ada ngikut. Ada itu. Paling gede nih bacotnya nih. Mas Akri, terima kasih banyak lo bisa apa nih? Ini gaji Pak Edi ini mas. Pak Edi gaji yang kemarin. Oh iya.
Terima kasih loh sudah hadir di sini. Sibuk-sibuk apapun pasti nyempetin di sini. Ini talk show Ana punya pantun. Oh, boleh. Oh iya, Akri itu terkenal dengan pantunnya benar. Coba. Ada di halaman berapa? Halaman berapa? Ditulis pakai kacamata sekarang. Kacamatanya enggak di sini. Di mana? Di sini. Di sinilah. Makan bakso, bikin parises. Lu makan bakso apa? Ini talk show, semoga sukses.